terpana, terteguh aku di buatku, sebab kau bukan Allah yang jauh. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sebuah News edisi Minggu 5 Desember 2021. Apa kabar saudaraku? Tak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2021. Dalam bulan Desember ini, saya percaya sukacita dalam menyongsong Natal sedang mewarnai kehidupan kita. Dan besar harapan saya, kita semua ada dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar GPDI Sebalat Lirung. Kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini, Jumat 10 Desember, tetap dilaksanakan puasa jemaat yang akan dilaksanakan mulai jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Dan jangan lupa memuji dan menyembah Tuhan dalam Pondok Daud yang akan dilaksanakan di gereja dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dan pada sore harinya, jam 5 dilaksanakan beston di gereja, dan sesudah beston ada latihan persiapan ibadah raya. Minggu 12 Desember jumpa lagi dalam ibadah raya, yang akan dilaksanakan hanya sekali ibadah, yaitu jam 9 pagi dan ibadah gereja anak setengah 10 pagi di pastori. Mari jemaat Tuhan teruslah berjuang untuk semakin giat dengan Tuhan dalam jam-jam doa dan ibadah, dan bangunlah persekutuan yang erat dengan firman Tuhan setiap hari. Karena ketika kita melakukannya dengan setia di hadapan Tuhan, akan mendatangkan kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Ibu Verlinda Tinuntung, 30 November, Adik Resa Polii, 30 November, Bapak Deni Pukalutang, 1 Desember, Adik Kaila Tatundu, 3 Desember, Ibu Desterina Mamai, 4 Desember, Adik Sensen G. Kaunang, 4 Desember, Michelle Bokang, 5 Desember. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat bersuka cita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, Sebuah News. Mari jemaat Tuhan, tetap jadikan Yesus andalan hidup kita. Percaya akan janjinya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you all.